coba, lihat, lihat, kameramen, lihat. Hilang, hilang. Lihat, lihat, lihat. Mana, mana, mana? Mana, mana, lihat. Luar biasa. Jangan terlalu dekat. Kimanggul lo tadi mana? Gimana ngomong lo? Hi, hi. Coba kita umat di situ, Ki, ya. Yuk. Kameramen, kameramen. Agak munduran. Ini di sini, Ki. Ya, di sini, ya. Satu selendang buat para sahabat. Ternyata mimpi Bang Rai. Jadi, aduh. Apa ini, Ki? Itu suatu selendang. Selendang dari mungkin dari Ibu Narata ataupun yang memasuki mimpi Bang Rai. Bang Rai mimpi suruh ke sini, sudah dikasih tahu ada apa gitu. Di dalam mimpi saya, Ki, saya tidak tahu kalau ingin mendapatkan sesuatu ini, Ki. Tapi seolah-olah di dalam mimpi saya itu membawa saya untuk datang ke tempat ini, Ki. Mungkin coba gini, nah, tapi buat para sahabat, saya mendapatkan
suatu kain ini ya. Kenapa selendang ini, Ki? Selendang itu, selendang luar biasa. Bisa lihat energinya luar biasa ini, Ki. Tapi untunglah, Ki, ah. Ya, dirawat, Bang. Semoga bermanfaat buat Bang Ray, ya. Karena ini sudah hak mutlak diberikan kepada Bang Ray buat sahabat. Jadi inilah yang kita dapat tadi. Saya membantu Bang Ray karena memang luar biasa energinya ini. Ah, bisa saksikan buat para sahabat, ya. Kita bawa pulang apa gimana itu, Ki? Ya, kalau sudah diberikan seperti ini, kita bawa pulang, Bang Ray. Jadi apapun nanti yang terjadi, nyampe rumah, ya ini harus Bang Ray lawat. Karena ini udah pemberian. Kalau begitu, coba cuman dulu, diapakan dulu, agar apa nanti pulang ke rumah kan tidak terjadi apa-apa atau gimana, kan? Siap, 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 Bang Ray. Sudah, Bang Ray, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Dan nanti Bang Ray coba ini lagi, berinteraksi lagi sama Ibu Nara Turur Kidul, ya, mengucapkan terima kasih bahwa mimpi Bang Ray ini sudah menjadi kenyataan dan mendapatkan sesuatu, ya, untuk ini buat para sahabat semua. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya dulu kepada Ibu Nara Turur Kidul. Sudah. Oke, jadi buat para sahabat, inilah yang ada di dalam mimpi saya dan saya mengambilnya bersama Ki Manggolo. Semoga saja benda ini bisa bermanfaat buat kita semua, yang pastinya bermanfaat untuk wanita, ya. Jadi apabila wanita juga, kalau ini yang selendang bisa dipakai oleh wanita, ya. Berarti jangan salah paham buat wanita ini, ya. Makanya kita jelasin. Ya, kalaupun dia muslimah, dia bisa pakai selendang, kan, ya. Dan banyak manfaatnya ini, ya. Nah, dan mungkin itu saja video kali ini untuk kalian semua. Semoga saja terhibur dan share video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.